back to my channel, it's me Lizzy Parah. Di video kali ini, aku mau membahas sebenarnya sebuah video yang aku gak pernah bahas sebelumnya, which is monthly favorite. Jadi kan sekarang udah bulan April nih, kemarin-kemarin tuh kayak aku kepengen banget bikin monthly favorite, cuma kayak gak sempat-sempat. Akhirnya di bulan April ini aku memikirkan kalau okay deh, di bulan ini kayaknya aku mau buat monthly favorite. Hari ini aku akan membahas semua hal-hal yang menjadi favorit aku, mulai dari beauty product, fashion, dan gadget dan semuanya gitu. Jadi kita kalau mau tahu apa yang jadi favorit aku di bulan Maret kemarin, dan keep on watching. Okay, hal pertama yang aku mau bahas adalah gadget. Aku dan suamiku Efrat itu termasuk orang yang suka mengulik-ulik gadget. Jadi kita kemarin nemu beberapa hal yang lucu dan mungkin bisa aku share buat kalian. Yang pertama, aku lagi suka banget sama Fujifilm Instax yang mini. Ya ini tuh bentuknya lucu banget, karena aku kan pengguna Fuji juga kan. Kebetulan ini hadiah dari Makeover, karena kemarin aku ulang tahun. Jadi mereka menghadiahkan aku, yang sebenarnya ini juga aku mau beli. Jadi ini salah satu hal favorit aku. Karena kalau kalian lihat kan kayak misalnya kalau digantungin di leher, atau mungkin kalian mau foto-foto Instax kan kayaknya lebih lucu gitu. Karena ini kayak Fuji, tapi dalam bentuk Instax. Yang kedua, dari segi gadget, ini sebenarnya suamiku yang nemuin sih. Ini mereknya Feiyutech. Kalau kalian tahu DJ Osmo, itu kan kayak salah satu alat yang bisa membuat si kamera menjadi lebih stabil gitu kan. Kebetulan aku bulan Mei besok mau pergi ke Eropa, which is pengen bikin vlogging buat kalian. Jadi aku sama suami ya mencari stabilizer atau gimbal yang bisa aku pakai buat si GoPro. Jadi ini sebenarnya simple banget. Jadi kita tinggal pencet tombol di belakangnya. Jadi dia akan mengikuti kemanapun kita akan pergi. Jadi kalau kita lagi lari atau kita lagi jalan, dia akan mengikuti pergerakan kita tanpa terlalu terlalu shaky gitu. Jadi buat kita yang mau jalan-jalan ke luar yang banyak pemandangannya, atau kita mau jalan-jalan di tempat yang butuh tangannya lebih stabil, ini bisa. Seperti yang kamu tahu kan, gimbal tuh rata-rata harganya nggak murah. Cuman aku bisa bilang si Feiyu ini harganya lumayan murah, di bawah 2 juta kalau nggak salah. Ini ada kontrolernya, jadi kalau misalnya kita mau ke kiri, tuh dia ke kiri sendiri, mau ke atas, dia ke atas sendiri. Jadi ini cukup membantu buat kalian yang suka vlogging, terutama vlogging yang banyak lari-larinya. Next, kita akan membahas di luar gadget. Jadi kita sekarang aku mau membahas sepatu. Jadi sepatu ini sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang suka pakai sepatu Keds sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ini kemana aku tergoda untuk beli. Ini adalah Adidas Nomad. Adidas Nomad ini salah satu produk Adidas yang baru launching kemarin. Sebenarnya dia udah ada seri yang sebelumnya, cuman yang paling baru. Dan kemarin aku ikutan ngantri. Awalnya aku mau beli ini tuh sebenarnya buat temennya Efrat. Jadi yang nitip cowok. Pas udah sampai di depan kasirnya, ternyata size-nya dia nggak ada. Cuman aku pikir ya elah, gue udah ngantri sampai depan, masa gue nggak beli sih. Akhirnya aku ambil yang ini. Dan aku ternyata suka banget, karena nih, karena dia running shoes, jadi enteng banget dan warnanya lucu, ada peach dan pinknya. Next, aku akan membahas mengenai kalung. Jadi kalung ini itu adalah kalung yang aku baru beli sekitar bulan lalu dan aku suka banget. Jadi ini kalung ini punya Aishwara Abba. Aishwara Abba itu punya dua temen aku, Paula Tambunan dan juga Fransnya. Jadi ini kayak kalian harus lihat bentuknya, wayang, lucu banget. Jadi kalian cuma pakai di sini, atau kalian juga bisa dikalungin dua kali. Jadi ini kalungnya lucu banget, kayak Indonesia banget, dan ini handmade, katanya Paula ini handmade. Jadi benar-benar cuman satu piece. Ibaratnya kita cuma pakai baju yang polos, kita kasih kalung ini, udah jadi statement. Next, aku mau membahas sebuah produk yang membantu aku banget dari segi kesehatan. Jadi aku belakangnya lagi sering banget bengek gitu. Hampir setiap malam aku asmanya kumat. Dan aku pasti kan pakai Ventolin terus kan. Cuman lama-lama kan kalau aku pakai Ventolin kan takutnya ketergantungan. Akhirnya kemarin aku diperkenalkan oleh sebuah essential oils dari Young Living. Ini bukan essential oil biasa sih, karena aku bisa merasakan benar-benar khasiatnya. Jadi kalau kalian biasa tahu kan essential oils itu kan biasanya kita taruh di atas lilin atau kita taruh dipanasin, terus dia akan menguap dan ruangan jadi harum. Awalnya aku berpikir ini seperti itu, cuman ternyata pas aku coba beda.
gitu. Jadi sistemnya itu dia bukan dipanaskan tapi uap dingin. Dia nggak ada api sama sekali, dan kalau kita nyalain si air yang ada di sini tuh dia berubah jadi asap gitu. Pokoknya uapnya itu adalah uap dingin, dan uap dingin itu kita tetesin dengan essential oils yang punya mereka. Yang aku punya ini ada arsi, raven, sama lemon. Jadi arsi sama lemon ini kalau kalian cium baunya itu kayak balsam minyak angin gitu. Cuman itu berfungsi banget buat kita yang punya masalah pernafasan atau punya masalah dengan keletihan. Jadi pas kita tidur, kita mencium wangi aromaterapi dari bukan aroma sih, essential oils dari si Young Living, kita akan apa ya? Pertama lebih relax, dan dia akan apa ya? Mengurai lendir-lendir yang ada di paru-paru. Jadi kalau aku pakai ini, aku tidur lebih nyenyak dan lama-lama hilang. Aku bisa rekomendasikan si Young Living ini buat kalian yang punya masalah pernapasan, atau mungkin kalian punya anak atau punya suami atau punya orang tua yang punya masalah pernapasan, kalian bisa pakai si Young Living ini karena dia benar-benar buat aku tuh ngaruh banget. Aku akan kasih linknya di bawah kalau kalian pengen tahu aku belinya di mana. Next, ini hal yang mungkin banyak ditunggu-tunggu. Kita masuk ke bagian beauty. Ada beberapa item yang aku bisa jadikan favorit di bulan Maret ini. Yang pertama, aku lagi suka banget sama ini, brush holder. Jadi aku kan rutin kan nyuci brush setiap kali aku habis makeupin klien. Habis nyuci brush itu kalian akan lebih baik kalau kalian nggak naruh brushnya tiduran, tapi kalian naruh brushnya kayak kebalik supaya air yang ada di sini itu turun ke bawah, jadi nggak bikin brush kita cepat rusak. Nah, si brush holder dari Masami Shuko ini cukup membantu aku untuk bisa membuat si brush ini bisa berdiri seperti ini. Jadi dia bentuknya kayak begini. Jadi dia kayak ada karet-karetnya gini. Jadi ini membuat si brush ini nggak turun. Dan ini ada gagangnya, dan ini terbuat dari akrilik. Jadi ini tinggal ditaruh di sini aja. Terus kita taruh di sini, terus kita berdiriin. Jadi ini membantu banget buat kalian yang suka nyuci brush kayak aku, karena ini bisa membantu untuk bikin brush berdiri seperti ini. Yang kedua, aku akan membahas tentang bulu mata. Ini menjadi bulu mata favorit aku sekarang. Di samping yang lain, kan aku punya dua brand favorit, dan ini jadi salah satu brand favorit aku yang terbaru, yaitu Bohtov. Ini beda sih, aku bisa bilang beda dari dua favorit aku yang lain, yaitu Lovely Lash dan Artesi. Kalau ini tuh lebih cenderung apa ya, apa kayak rumpuk-rumpuk gitu loh. Jadi dia memberikan efek yang natural tapi tebel. Sebenarnya ini Bohtov ini itu adalah brand dari Thailand, terkenal karena Nongchat tuh bisa dibilang makeup artist paling terkenal se Thailand kali ya. Dan dia pakai Bohtov ini, dan aku kemarin coba dan iya aku suka. Cuman kekurangannya satu sih, kalau misalnya kalian pakai Bohtov ini kalian harus sedia gunting karena dia panjang-panjang. Jadi kita harus gunting dulu sesuaikan dengan bentuk. Tapi ini jadi favorit aku sekarang, Bohtov Eyelashes. Next, aku akan masuk ke body care. Body care yang aku lagi suka banget ini namanya dari The Bath Box, as always. Selama ini aku pakai sabun dari The Bath Box kan, cuman yang aku pakai itu selama ini Castile. Kalau Castile tuh terbuat dari 75% olive oil. Nah, kalau ini si Bourbon Ghost Don't Lie ini, dia aku suka banget karena dia teksturnya lebih kental dikit dari Castile. Jadi kalau buat kalian yang tipikal yang, aduh kok ini encer banget sih, kok nggak ada busanya sih? Nah itu tuh, ini sedikit ada lebih berbusa dan sedikit lebih kental. Dan aku suka banget wanginya karena wanginya kayak rose. Next, aku juga lagi suka banget sama produk eyeshadow yang aku baru beli kemarin. Ini Morphe 35O. Mungkin banyak kalian yang suka sama ini karena ini bisa dibilang the best seller dari Morphe eyeshadow. Ini bagus banget, bagus banget. Ini ada 35 warna, semuanya wearable, semuanya warm color, which is bagus buat kita yang kulitnya yellow tone. Aku kasih contoh di tangan, aku kasih contoh yang warnanya paling muda karena biasanya yang paling muda kan suka nggak pigmented. Kalian bisa lihat ini semuanya keluar warnanya, bahkan yang matte pun keluar, apalagi yang warna-warna kayak gini nih. Keluar banget, dan aku lagi pakai sekarang di mata aku warnanya ini, dan warnanya cantik banget kayak sunset smoky eyes gitu. Ini aku beli di salah satu online shop, harganya Rp650.000, tapi worth to buy banget karena isinya 35 warna dan semuanya bisa dipakai buat jenis kulit kita yang warnanya yellow.
Next, aku akan bahas foundation. Ini foundation aku lagi suka banget. Ini namanya Marc Jacobs yang Remarkable. Marc Jacobs Remarkable ini salah satu foundation terbaru dari Marc Jacobs, which is sangat bagus buat kalian, pertama yang kulitnya berminyak, kedua yang banyak jerawatnya. Karena dia full cover banget dan a little goes a long way. Jadi kalian harus pakai dikit aja dan itu bisa untuk semuka. Aplikatornya bentuknya kayak bukan pipet sih. Udah begini doang kayak batang doang. Jadi terus biasanya aku suka dot di beberapa titik di muka, terus aku blend dengan menggunakan beauty blender. Ini bagus banget dan ini super long lasting. Jadi ini aku rekomend buat kalian yang kulitnya berminyak dan banyak jerawatnya. Jangan sampai ketukar karena ini namanya Remarkable. Ada satu foundation dari Marc Jacobs namanya Genius Gel. Genius Gel itu bagus buat kalian yang kulitnya normal to dry. Sedangkan ini bagus buat kalian yang kulitnya normal to oily. Jadi aku terakhir beli di Sephora Ion di Singapura dan belum masuk Indonesia. Mungkin soon akan masuk Indonesia. Marc Jacobs yang Remarkable Foundation. Dan yang terakhir, kita masuk ke produk terakhir yang jadi favorit aku di bulan ini, which is lagi super hype, Sweated dari Rollover Reaction. Ini local brand dan lagi super hype karena aku bisa bilang mereka good in branding, good in product, dan good in execution juga. Aku bisa bilang mereka bisa mendeliver apa ya value brandnya ke dalam produk mereka karena produknya juga bagus. Aku lagi pakai sekarang yang Lucy ini warna favorit aku. Dan selain Lucy, aku suka banget sama Shady, cuma aku gak punya yang Shady. Tapi ini Lucy, dia teksturnya velvet gitu, terus matte, lumayan kiss-proof juga, dan dia lumayan cukup tahan lama. Cuman to be noted, kalau kalian mau pakai ini, kalian harus scrub bibir dulu. Kenapa? Karena tekstur dia itu velvet dan banyak apa ya waxnya kali ya. Jadi kalau bibir kalian kering, dia akan sit di dry patches kalian. Jadi kalian harus make sure kalian scrub bibir dulu sebelum pakai ini. Tapi so far is a good product, jadi kalian harus coba. Dan harganya hanya Rp119.000. So, kayaknya itu aja monthly favorite aku untuk bulan Maret. Jadi aku akan bikin lagi nanti bulan April. So, kalau kalian ada yang mau tanya dari produk-produk yang tadi aku mention, kalian bisa leave your comment below dan aku akan usahakan memberikan link semuanya di description box below. Jadi kalau kalian mau beli atau kalian mau cari tahu, kalian bisa langsung klik. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Oh ya, jangan lupa subscribe karena aku akan ada video baru setiap hari, setiap minggunya. Okay, thank you, bye-bye.